Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing sekaligus mereview ya. Kebetulan di sini ada paket. Akan buka seperti apa isinya. Ini sebetulnya barangnya kecil ya. Mungkin kalau yang penting ya penting, kalau enggak. Soalnya ini sangat diperlukan sekali kalau fotonya miss. Kalau kita misalnya mereview atau membuat konten video menggunakan handphone ya, atau mungkin bisa untuk di laptop atau komputer. Ini barangnya seperti ini ya bentuknya. Ini adalah splitter 3,5 mili ya, kita coba buka. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini adalah merek Fantheon ya, Fantheon. Dan sini ada keterangannya. Nah, seperti ini. Fantheon teknologi made in China ya, India. Ini 4 volt 3,5 mili. Male to 3,5 mili female ya, stereo ya bentuknya. Dia untuk splitter kabel 0,3 mili ya. Nah, seperti ini ya, ada. Ini Fantheon ini untuk headset atau handphone. Headphone ya, earphone. Nah, ini untuk mikrofonnya ya. Kalau misalnya yang terpisah, ya harus pakai splitter seperti ini ya. Dan ini untuk jack 4 poinnya ya, yang 3,5 mili. Ini barangnya bagus ya, bagus kualitasnya, build kualitasnya oke. Walaupun ini sebetulnya simple. Ini juga panjangnya cuman kalau nggak salah cuman 30-40 cm ya, 3 ya 40 cm panjangnya. Ini kita akan coba untuk mereview ya. Kebetulan kita akan coba pasang. Ini kita saya sudah pasang dan ini saya dan di sini saya mereka menggunakan ini ya. Dia menggunakan ini apa namanya? Headset yang seperti ini. Ya tadi yang ada mic-nya gitu. Dan kebetulan ini dia dua. Gitu. Dia ada mikrofon untuk headphone-nya terpisah dia. Nah ini untuk headphone-nya masuk ke di sini ada lambangnya ya, simbol earphone-nya dan di sini ada lambang untuk mikrofonnya. Ya seperti itu. Ini sangat memudahkan sekali untuk yang ingin mereview atau membuat video dengan menggunakan handphone gitu, menggunakan handphone. Jadi di sini udah lengkap gitu. Tinggal untuk handphone-nya, dan untuk mikrofonnya. Jadi kalau misalnya pakai mic eksternal, nah ini penting banget gitu, perlu banget gitu seperti itu. Ya udah, mungkin segitu aja review kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, walaupun barangnya tidak seberapa, tapi ini kadang-kadang kita akan sangat membutuhkannya gitu. Suatu saat kita akan membutuhkan alat splitter seperti ini. Mungkin segitu aja reviewnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan silakan untuk di-share ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Dan akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.